Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini kita akan berikan video proses pembuatan ayam bakar. Ya, oke guys, kita simak proses dari pertama. Ya, ini adalah bumbu, ya bumbu ungkep dan ayam yang sudah bersih sudah dipotong kita masukkan ke dalam bumbu ungkep ini. Oh ya, untuk ayam yang dimasukkan diusahakan tidak berlebihan sehingga bumbunya nanti tidak tumpah. Oh ya, untuk yang warna coklat dalam bumbu ungkep ini yaitu dari kecap dan gula Jawa. Oh ya, untuk lamanya proses pengungkepan ini adalah kurang lebih setengah jam. Ya, oke, ini kiranya sudah matang dan sudah bumbunya sudah meresap, ya kita angkat dan kita tiriskan dulu. Ya, setelah kita tiriskan nanti sisa bumbunya bisa buat ungkep ayam selanjutnya. Ya, oke guys, kita bisa lihat prosesnya. Oh ya, buat teman-teman yang tidak suka warna ayam goreng yang agak coklat, untuk bumbunya tidak usah dikasih gula atau kecap. Untuk proses pemberian kecap nanti saat bakar ayamnya. Ya, oke guys, ini adalah penampakan dari ayam yang baru saja diungkep dan ditiriskan. Setelah ini adalah proses bikin ayam bakarnya. Ya, oke guys, kita lanjut. Ya, oke guys, kita saksikan proses pembuatan ayam bakar ya. Ayam bakar ini dibakar menggunakan arang, baik arang kayu atau arang dari batok kelapa. Ya. Ya, ini adalah penampakan dari ayam bakar yang sudah siap ya. Ayam bakar ini bisa kita langsung makan atau kita siapkan buat isi nasi kotak. Oke guys, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.